Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ila hadratin Nabi Mustafa Sayyidina wa Maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ila hadrati mu'allifin kitab Mauidhotul Mukminin asy-Syaikh wa jami' masyayikhina wa asadidina wa ila jami' ulama muslimin wa muslimat wa mu'minin wa mu'minat. Laumul Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin. Shallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi. Bismillahirrahmanirrahim. Wa minha as-surur bis-saghirah wal farah biha. Wa minha lantiku setengah sangking sebab as-sururu utawi seneng-seneng. Bisa wirati kelawan lakon itu sojili wal farohu lan bungah-bungah biha kelawan sawirah. Fakullama ghalabat moko ing dalem semangsaning lindih apa halawatus sawirah. Halawatus sawirah fakullama ghalabat mongko ing dalem nalika mongko ing dalem semangsane nglindih apa saghirah halawatas saghirah ing manise dosa cilik indal abdi ing dalem uwe kawula kabura mongko gedhe wa'aduma lan agung apa asalu halabete dosa pitaswiti qalbihi ing dalem date akan irenge atine abdu sebabe dosa cilik iso dadi dosa gedhe sing nomor sekawan nggih punika asulur saweneng. Dadi oleh nglakoni dosa niki saweneng wis roh nek kapan iku dosa tapi diseneng-seneng. Bila perlu tasyakuran mergo lakoni dosa berhasil. Contone kados tiyang ucap ngeten, ama ra'aitani kaifa mazzaqtu 'irdahu. Delok aku berhasil membuat dia merasa harga dirinya tercabik-cabik. Aku berhasil membuat mereka merasa malu. Jadi ngumbar eleke wong dan itu berhasil. Dan iki dia senang di sisi yang lain, kesenangan dia membongkar kesalahan orang lain itu merasa susah. Dan iki termasuk dadi dosa gede. Sebab dosa cilik niku nek kapan pun terasa nyaman, terasa manis, kabura wa aduma atharuha niki efeknya luar biasa di dalam menghitamkan hati kita. Dosa niki efeknya luar biasa. Cuman kadang-kadang kita niki mboten sampi sangonten ngoten. Mboten sampi mikirno efek daripada dosa itu. Bisa jadi dosa itu ditutupi oleh Allah sehingga efeknya tidak tampak. Mangke tergene akhirat baru dipun tinggalaken kali Allah. Satu hari Abu Hurairah niki nate dipun sawani dipun panggihi tiyang estri. Yang estri niki kalih mular mboten. Abu Hurairah tos pundi kula niki? Napa kula niki zina. kula hamil, kula nglahiraken juga kula pejahi. Ningali tiang esih sing kaya ngoten niki Abu Hurairah, wah sampeyan iki pol-polan nglakoni dosa. Wis zina nglahirno lajeng dipun pateni, wis gak ono sampeyan kesempatan tobat iki gak ono. Allah sangat murka dengan sampean di neraka tempatnya. Begitu tiang esih mendapatkan jawaban itu semaput, nangis menjerit sampai semaput. Lajeng Abu Hurairah wangsul teng griya. Sedaya sahabat lan tiang-tiang soleh niku angger dalu. Niki selalu ngecek mulai bangun pagi sampai dia mapan tilem. Niki ngecek sehari semalam itu apa yang dilakukan. Apa yang dilakukan? Kalau ada kebaikan, puji syukur dumateng Allah, mohon ditambah kebaikan itu. Nek kapan wonten dosa, langsung nyuwun istighfar, nyuwun ngapura dumateng Allah. Bahkan wonten dawuh Imam Al-Makhul Asy-Syami, wong niku nek kapan mapan turu lajeng piyambake wonten mikir perbuatan selama sehari semalam, nek kapan apik muji dhateng Allah, nek kapan elek istighfar dhateng Allah. Iku kaya dene wong dagang lajeng tutup dagangane mboten mikir batilan rugine. Tiba-tiba saja bangkrut boten mawon. Nah, Abu Hurairah iki mikir, ya Allah, jawabanku mang bener tak salah yo. Wong ana Kanjeng Nabi masih ada di tengah kita. Saya memberikan jawaban kok ngawur ngono yo. Bener tak gak? Sowan dateng Kanjeng Nabi. Kanjeng Nabi dos pundi kula wau kepanggih tiyang estri. Piyambake tanglet urusan perbuatane. Apa perbuatane? Zina lajeng mejahi, yugane ingkang hasil saking perzinahan. Terus sampeyan jawab ya, kula jawab mboten ing ngapura kali Gusti Allah lan tempatnya di neraka, diadab kali Gusti Allah. Ya Allah, Abu Hurairah, cik ngawure sampeyan jawab. Sampeyan gak eling dawuhe Gusti Allah. Walladzina la yad'una ma'allahi ilahan akhar wa la yaqtuluna an-nafsa allati harramallahu illa bil haqq wa la yaznun. Wong sing ora nyembah sakliyane Gusti Allah lan ora mateni awa-awaan kecuali sing diharamna karo Gusti Allah kelawan hak lan gak tau berbuat zina. Wa may yaf'al dzalika yalqa athaman, orang yang melakukan semua itu maka dia jatuh dalam perbuatan dosa. Dan seterusnya sampai Kanjeng Nabi macaaken ayat illa man taba wa amana wa 'amila 'amalan sholihan fa ulaika yubaddilullahu sayyi'atihim hasanatin wa kana Allahu ghafurur rahim. Kecuali wong sing tobat, beriman dan beramal soleh, itu mereka akan diganti keburukannya dengan kebaikan selama dia mau bertobat, beriman dan beramal soleh. Jadi bertobat, beriman dan beramal soleh. 3, tobat, iman dan beramal soleh. Mboten namung tobat tok lajeng mboten dibarengi kalian amal soleh. Allah ngapura. Kaget Abu Hurairah, ya Allah, jawabanku nemen tirune iki. Akhirnya madosi tiang istri niki badhe menunjukkan jawaban saking Rasulullah bahwa dia diampuni oleh Allah selama mau bertobat. Digoleki beberapa hari sampai diwadani lari alit bahwa Abu Hurairah sedang gila. Jadi digojloki dipun wadani kali lari alit-alit, mereka Abu Hurairah golek wong kapate bener. Abu Hurairah saiki wis gendeng. Mboten peduli, yang penting dia meluruskan sebuah kebenaran, apapun anggapan orang. Nah, Jadi buatan peduli image-nya seperti apa di mata orang lain, yang penting kebenaran harus ditegakkan. Begitu ketemu kali yang istri sing lampai zina lajeng nyuwun fatwa wau, dijawab, "Bu utawa Mbak, ngapunten, jawaban kula wingi ternyata mboten leres." Terus Kanjeng Nabi, "Panjenengan dipun ngapunten kali Gusti Allah selama panjenengan purun taubat." Mungkin waktu niku dereng wonten ayat rajam. Nah, akhirnya saking senengnya nek kapan ada kesempatan untuk bertobat, seluruh harta bendanya yang bisa dijual lajeng dipun damel tasyakuran atas kebahagiaannya bahwa dosanya diampuni oleh Allah. Walaupun waktu niku secara jelas piyambake apakah diampuni apa tidak, tapi yang jelas ada ayat yang menjelaskan kata Rasulullah tentang diampuninya sebuah dosa apabila mau bertobat. Bahagia. Nah, niki. Jadi seneng niki pun sambil lakon itu seneng. Kita kadang-kadang ngenyun saya mengupload sesuatu yang tidak pantas, yang membuat orang ini merasa jatuh, yang membuat orang ini merasa sakit. Justru kita berbahagia dengan banyaknya orang yang melihat. Ceroh wong-wong nek kapan dhek gak bener. Keburukan harus ditutupi, tidak harus ditampakkan kepada orang lain. Mila hati-hati saat ini niku gampang nyebarno eleke wong sing merupakan dosa yang kemudian menyebar. Wa minha ayyatahawana, termasuk dosa cilik dadi dosa gede. Ayyatahawana bisatillahi alaihi wa hilmi, ngentengno tutupe Gusti Allah terhadap dosanya, ngentengno sifat arise Gusti Allah dan ditundanya akibat buruk dari dosa itu. Riyen dipun aturaken setiap dosa menimbulkan dampak yang tidak baik. Apakah dampak itu diberikan Allah di dunia atau di akhirat? Niku pasti ngaten. Selama niki kula jenengan sedaya dihormati tiyang, selama ini kula jenengan diagung-agungkan tiang, soalnya tiangnya mboten semerap elek sampean. Coba kita bercermin ngresapi awake dhewe. Lamun kita niki tiang sing gak ada pengetahuan tentang hal yang dianggap dosa, pasti kita merasakan bahwa awak ini gitu soto. Tapi orang lain tetap menganggap kita niki mulia. Mereka ditutupi kali Allah niku suka menutupi keburukan hambanya. Allah niku suka menyebarkan kebaikan hambanya. Lah kok dadak wis ditutupi karo Gusti Allah, Allah gak apa-apa karena wong aku nglakoni dosa karena wong. Jadi dia terus-menerus melakukan dosa karena tidak tahu orang lain nih. Walayatri annahu innama yumhalu maqtan liyazdada bil imhal isman. Dhe'e mboten semerap nek kapan dosa niki napa ditunda kali Allah, akibatnya, efeknya, dampaknya niki karena memang maketan Allah murka, sangat murka supaya orang itu terus melakukan dosa terus. Nanti pada akhirnya Allah suatu saat mencetuskan dosa itu dan kemudian dia merasa menyesal di kemudian hari. Nek ejek nanggunyo ejek gampang. Maksudnya ejek sakit dandani merko ejek ana kesempatan urip. Tapi nek kapan dosa niki ditunda kali Gusti Allah dikekno sak musim mati pun wis getune mboten karuan. Nah, padahal alimat nafsun ma qaddamat wa akharat. Ketika manusia melihat hari kiamat datang atau ketika manusia menghadapi kematian, dosa sing biyen-biyen iku semerap. Sing biyen tau lapo wae niku semerap. Mulane kadang-kadang tiang niku dalam kondisi tidak sadar. Sakit niku berbes mili ngoten niku. Ditakoni wis gak iso ngomong, wong jane wis lorone wis parah. Berbes mili. Mungkin nangis itu biyen. Nah, niki sangat berbahaya menawi kula jenengan sedaya ngremehna dosa sing ditekuni, merasa aman dari dampaknya. Ketahuilah bahwa itu ditutupi kali Gusti Allah. Wonten tiyang rumiyin sampai nangis 40 tahun, eling dosa biyen nalika piyambake ketekanan tamu dulure. Ditukono iwa asin klothok niku. Zaman tabiin niku. Lajeng piyambake ngekeki daharan dulure niki golek digawe weso. Iwak niku lak amis. Nah, gara-gara jopuk lemah ten pagere napa ten karangane tanggane supados piyambake ndamel wecik kalih napa kalih lemah kalih pasir niku. Niki teringat dosa niku terngiang-ngiang sampai nangis selama 40 tahun. Iki jane dampai apa ya? Lah kita kadang-kadang nggih, kita kadang-kadang niku dosane wong mboten ngrasa nek kapan niku dosa. Bahkan kita seneng lakoni dosa. Niki ampun sapi. Wa minha ayyatiyadz dzamba ala satillah. Sing saterusé sing nomor 6 sebab niki dosa cilik dadi dosa gedhe nek kapan lakoni dosa wa yudhirahu bi ayyat ba'da ityani. Ngelakoni dosa terus ditampakkan kepada orang lain, diviralkan dosanya. Dosa diviralkan. Isu mesah niki. Bi ayat qurau ba'da ityani. Dee matur lakoni di omong-omongno nek sakniki nggih diviralno lah, diupload. Au ya'ti fi masyhadil ghairi. Atau dia melakukan di tempat umum. Nggih nyuwun sewu, kadang-kadang gak poso Ramadan ngoten niku di tempat umum padahal tanpa sebab. Arek nom-noman nggih, biasane arek nom-noman ditampakkan di tempat umum atau nglakoni dosa napa lah gampangane. Atau bahkan kita kadang-kadang goleki eleke wong wajib disoting, di-shoot. Diberitakno tengene tiyang sanes dikai komentar miring supaya wong liya roh keburukan dia. Dan nggih nyuwun sewu, zaman sakniki kan saling melemahkan satu sama lain. Padahal padha-padha Islame, jangankan padha-padha Islame. Kita mempermalukan orang kafir saja mboten angsal. Nah, kita mempermalukan bangsa kita sendiri sak agama padha-padha nyembahi Gusti Allah, mempermalukan dengan cara menunjukkan kesalahan, kebodohan orang lain. Itu sering tanpa sadar menunjukkan kebenaran dia dan kemudian mengolok-olok kebodohan orang lain, dan itu kita nikmati. Mboten kula sebutaken wis pokoke sing penting ada nada-nada penghinaan kepada kesalahan orang lain. Nah, niki berbahaya nek kapan dosa niku ditampakkan kepada orang lain. Nabi Nuh mawon nate ngilohaken mboten niat ngilohaken sejak-sejak. Wonten asu sing kuelek rupane ngoten. Dipun cacat kali Nabi Nuh ana asu kok kuelek ngene kok moto. Jadi motone niku cacat setunggal. Niki mawon dielingaken kali asu, sampeyan ngilana aku. Sampeyan iki ngilana aku mergo ngilana sing gawe aku apa ngilana aku. Nek ngilana aku gak kepingin duwe awak saya bayang ini. Iki karepe wong sing gawe aku. Tapi nek kapan sampean ngilokno sing gawe aku sama no sapa sing gawe aku. Berarti sama ngilokno pangeran. Lho ngoten niku Nabi Nuh nangis beberapa tahun, mulane dipun juluki Nuh. Nauhun Nuh niku wong sing nangis. Niku rumiyin nggih, wong-wong rumiyin zaman rumiyin. Mulane beda banget kehidupan zaman rumiyin di awal-awal Islam kali sak mangke niku. Terus fa inna dzalika jinayatun minhu 'ala satillah alladzi saddalahu 'alaihi wa tahrikun li raghbati syarfi man asma'ahu tambahu. Wong lakoni dosa sing diviralkan atau di tempat umum niku ada berapa pelanggaran. Yang pertama, jinayatun minhu 'ala satillah. Dia merobek tutupe Gusti Allah. Dia malah menyingkap tutupi Gusti Allah. Jadi kalau jenengan sedaya melakukan dosa itu ditutupi kali Gusti, tambah sampean buka kesalahan satu. Yang kedua, mendorong orang lain untuk berbuat sesuatu sama dengan sampean. Artinya niru sampean. Napa malih sing tuwek-tuwek ngene iki ngarepe anak. Hati-hati. Nggih. Okay. Kadang nyetel musik, barang konten itu sak senenge dhewe. Ya senajan halal, ya ana sing haram barang musike. Wis katakanlah sing halal mawon wis. Halal tapi mboten pantes lah wonten. Halal tapi mboten pantes. Kados kula ngeten iki sing pantes lah apa? Sama nek kapan ngira nyetel musik paling selawat, nggih terbangan. Aku kula nyetel koplo lho ngoten. Kira-kira ya napa? Arek ngaji lho, Pak Tony keperluan senengane Pak Tony iki setel bawana karep kula. Sampeyan nek seneng iku hati-hati anak sampean. Seneng remi nang bali. Anake mlebu metu. Secara enggak langsung sampean mewariskan perbuatan remi niku tengene anak-anak sampean bapak lakoni kok. Adu-adu petik sok meneng. Nek sampean seneng adu-adu petik, aja nang omah, nang alas kono lho. Nggih. Iku ditonton anak sampean. Dan itu membekas. Saelek-elek wong nek kapan mati, dosane gak melok mati. Awake mati tapi dosane ejek urip. Iki sing sapi-api wonge mati tapi kebaikannya masih terus hidup. Makanya sing api-api ditampakkan. Nek lakoni elek dipikir dampaknya seperti apa? Dampaknya seperti apa? Wa minha ayyakunal mudhnib aliman. Ayyakuna mutim aliman yuktada bih. Nomor terakhir, sebab itu dosa cilik dadi dosa gede, sing lakoni dosa niki wong alim, kiai, tokoh. Sampeyan bayang wong alim, tokoh bisa. Niki yang menjadi panutan masyarakat. Niki hati-hati tiang napa di tengah-tengah masyarakat niku. Kita niku ada di dalam pandangan orang lain. Fa idza fa'alahu bi haitsu yara dzalika minhu kabura dambu. Nek kapan tiang alim niki nglampahi dosa, lan dosa niku dipun tingali kali tiang kathah kabura dambu. Dosa niki iso dadi dosa gedhe. Nggih niku wau dampaknya. Mungkin dhek tobat dan dosanya hilang. Jadi wong alim gonceng arep wedok misalnya. Kontak ganti sing dikonceng utawa guru gampangane guru nggih. Guru wong alim apa masyarakat pacaran niki hanya contoh guyonan mawon. Digelok karo wong lho koncengan balak-balik. Nah, piyambake menyadari bahwa perbuatannya itu dosa. Ya Allah, aku biyen nek kaya ngono dosa. Mungkin dhek sadar dosa lajeng taubat ilang dosane. Tapi perbuatan itu sudah kadung digelok wong lajeng dipun tiru kali tiyang sanes. Pinten sing semerap perbuatan sampean dan dia meniru perbuatan sampean. Nek nyuwun sewu wonten larik dipun ceritani tanggane tentang perbuatan bapak, tentang perbuatan orang tuanya biyen semerap karena keburukan orang tuanya. Begitu piyambake semerap berita tentang berita buruk tentang orang tuanya, akhirnya anak niki menganggap remeh orang tuanya dan apa yang dilakukan ini belum apa-apa apabila dibandingkan dengan orang tuanya. Bayang-bayang dosa yang dilakukan oleh orang tuanya sudah terlanjur diketahui oleh anak, mendorong anak untuk mengikuti hal yang sama yang dilakukan oleh orang. Loh niki dampak. Makanya dosa niki ampun diremehno cilik utawa gedene, tetapi dampaknya yang luar biasa. Wa fil khabar man sanna sunnatan sayyi'atan fa alaihi rizruha wa rizru man amila biha la yunqasu min auzarihim syai'an. Dawuhe Kanjeng Nabi, sapa sing nglakoni keelekan dia akan mendapatkan imbas dampak dari keburukan itu, kecil atau besar dia pasti akan mendapatkannya, pasti. Wa wizru man amila biha, dan dosanya orang yang mengamalkannya, dosane wong sing nglakoni. Dadi sampean nglakoni dosa, tak dosa niki dilihat orang. Ketika jenengan sampun sedo dosa niki masih terlihat. Tenten boyo niki nate guru kula cerita biyen niku kula tasih dereng ten mriku. Santri niki dipun tawari, nggih pondok dipun tawari ningali film dokumenter dari pemerintah. Padahal waktu niku mbayai niki melarang ampun cacak film TV mawon mboten angsal ten kene pondok niku dadak bersama-sama ningali film dari pemerintah. Keamanan mboten saged jawab, tapi santri oleh kepingin seneng masih film welek, tapi nek santri dadi film apik oh nyene gak tau kelok TV, gak tahu kalau film kali yai tasih bayi Marzuki ini. wis bapalah. Terus diomongi, mari ngono topat lho cah ya. Jadi pesan itu sangat tajam. Wis gak apa-apa lah, tapi mari ngono topat lho ya. Jadi cara ngomong larene wis gak oleh mboten. Menunjukkan bahwa itu adalah dosa, mungkin ada dosanya. Nah, ketika niku nyuruh untuk bertaubat supaya ada kesan bahwa itu adalah dosa dan diakui. Nabi Adam niku diterima dosanya, diterima taubatnya gara-gara mengakui bahwa itu adalah perbuatan dosa. Iblis boten diterima taubatnya gara-gara boten ngakui nek kapan pembangkangan itu adalah perbuatan dosa. Dan kita kadang-kadang menutup-nutupi perbuatan kita bahwa itu adalah tidak dosa. Jadi hati-hati nek kapan kita niki nglakoni napa mawon nggih. Napa malih nek wis dipanut wong. Kula niki serba uwangen, kula niki kadang-kadang kepengin sualan ngarepe omah ngoten digelok arek-arek sukan pun. Kepingin ati. Adi ya masih sarungan to obrak pokoke semene gak ketok sualan. Adi perlune nyoba kita niki diinceng kali lari-lari, diinceng kali tiang. Napa mari kula muaji kalengke terus mboten saged obah mboten. Mboten saged obah. Walaupun tidak dosa, tapi itu merupakan harga diri bagi orang yang mengajarkan sesuatu. Niki muring-muring mawon bang. Nah, niki mulane kadang-kadang orang baik itu terdorong oleh situasi. Dan itu memang pertolongan Allah. Seandainya bahkan kula ngeten, ngomong teng kene apa? Seandainya karena arek ngaji, mungkin jamaah aku wabot. Wabot wis ta. Berbuat baik mungkin berat karena tidak ada situasi yang mendorong. Makanya berbahagialah apabila sampean berada dalam situasi yang mendorong sampean untuk melakukan taat dan tengah-tengah sanibun Allah. Karena banyak di sana orang yang tidak punya dorongan. Akhirnya belabas melakoni keelean. Wa kama yatadha'afu wizul 'alim 'ala dzambi fakadzalika yatadha'afu thawabu 'ala hasanah. Dosane wong alim atas dosa yang atas perbuatan yang dilakukan niku menjadi berlipat ganda sebagaimana ganjarane nglakoni keapian niku berlipat. Idza taba'u fi'lahu, apabila mereka masyarakat niku mengikuti perbuatan kita. Nggih nyuwun sewu. Kula pamane nggih duwe damel kula nanggap orkes milih sing biduan sing udele ketok-ketok misalnya sampean tak undangi udele ketok nek udele mboten ketok sing mboten napa-napa dalam hati biasalah nggih dadak jenengan menyaksikan itu ngundang sapa iki yai iki tapi diselingi ambek orkes apa sing megol-megol niku nggih sing biasae nang kene video nang kene niku lho apa iku bis-bis niku lho nggih larane kadang-kadang kula teng ajeng dhewe ketemu ziarah mboten kate distel apa sagita ta apa iku aja ana gustane alah stelen ae wis wae sukat barang. Sampai menyaksikan bahwa saya nanggap itu, teman-teman. Itu kulo sampun pecah, kulo tobat, kulo meresapi. Aku ya Allah nuruti seneng hatiku bahwa perbuatan itu dilihat banyak orang. Saya tobat, tapi tobat saya sudah terlanjur mengundang banyak orang dan orang itu terinspirasi terus. Satu hari mungkin 30 tahun, mungkin 20 tahun yang akan datang. Ya. Niku ana wong kepengin nanggap ana sing ngelingno. Wah, aja isin. Alah gorene Tony Bian. Lho. Godene. Nah, ini adalah dosa yang tidak bisa dipadamkan. Ya apa caranya zaman madam? Maka celakalah kula jenengan nek wis kadung dosa digelomong akeh dan itu sudah menjadi panutan, ya Allah. Ini bahaya banget. Selalu niki napa berlanjut dosa niku, dan setiap mereka melakukan dosa kita mendapatkan tambahnya rekening kita. Rekening itu naudzubillah. Mulane sedaya jamaah monggo saling ngilingno, dan kita kalau diilingno matur suwun. Sampeyan gak pikir dampake, sampeyan gak pikir iringi kopian lo dan sebagainya. Oke. Niku mawon mugi-mugi manfaat. Oke. Astagfirullah.